What's up, selamat datang di Welcome Back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin lagi The Sims bersama Ucok Suberjo. Di sini sedang apa? Di dapur gitu kan, ngapain Ucok? Tidak ada kerjaan. Oke, pada hari ini gue bakal nyari kerjaan nih buat Ucok nih. Oke, cuman gue gak tahu nih ya kerjaan apa yang cocok untuk Ucok, cocok gitu kan. Jadi bagaimana kalau ngemis saya gitu kan? Minta Oke, Ucok malah di pinggir jalan, di perempatan minta duit gitu kan. Cuman kita ini kayak di taman ya, mantap juga ya perumahannya di sini ya kawan-kawan. Coba kita lihat nih. Di sini kan ini rumahnya, ini lapangannya, coba lihat. Waduh, lapangannya di sini kosong, luas banget. Di sini juga banyak sekali taman-taman. Nah, di sini ayalah tukang parkir. terus. Ucok jadi tukang parkir gitu kan. Ya udahlah. Oke, di sini juga ada rumah orang. Waduh, kaya rumah orang, cuy. Rumah Ucok doang yang kecil. Oke, ini berhubung masih permulaan gitu kan. Di pinggir laut rumah Ucok ternyata, cuy. Bentar ya. Kita lihat lagi. Ada rumah bentuk kapal. Kapal bentuk rumah. Kebalik. Oke, dan juga masih banyak lainnya lagi ya. Oke, langsung saja kita lanjut lagi. Di sini juga kita bisa travel ya. Oke, mungkin by the way menurut gua yang paling gampang itu kerjaannya itu kita bakal cari di sini saja ya. Di sini atau beli komputer nih ya kan. Jadi antara dua itu aja. Karena kalau beli komputer itu mudah gitu, di rumah aja kerjanya ya kawan-kawan. Tinggal kita nulis gitu, nanti kita ajuin gitu juga bisa. Oke, tapi di sini gua maunya Ucok ini jadi komedian aja, cuy. Jadi gimana ya? Ngelucu aja gitu kan, stand up komedi atau jadi pelawak. Nah. Boleh jadi. Oke, ini di mana ngancari kerja, cuy? Oke, legal. Udah punya pekerjaan enggak? Kita kerja jam 8 AM. Berarti ini jamnya kerja, cuy. Jadi sekretaris Ucok ya? Hari Monday, hari ini Sunday, hari ini Sundai. Jadi libur ya hari ini. Oke, dah sip dah. Ternyata sudah punya pekerjaan. Boleh nggak gua cancel aja nih pekerjaannya? Oke, cuman kita nih berhubung Ucok nih pekerja keras gitu kan. Kita langsung saja beli lagi komputer, cuy. Nggak bisa nih. Si Ucok nggak bisa nganggur kayak gini hari ini gitu kan. Oke, berhubung masih jam 12 juga gitu kan. Kita langsung saja beli lagi komputer dah. Ini Ucok nih pekerja keras pekerja. Jadi youtuber aja cok. Laku udah loh, ini banyak Ucokers di dunia ini ya. Bentar, mana ini? Nah, ini dia cuy. Langsung kita beli ya. Oke, laptop aja. Laptop seribuan ya, seribuan anjir. Tablet, ini juga PC 800 ya. Jangan yang terlalu cupu juga ya. Yang pertama yang pasti kita harus beli meja dulu guys. Meja yang sederhana aja nih, yang putih ya kan. Di sini kita letakin, kok nggak bisa cuy. Di mana? Masa di ruangan tamu kita kerjanya cuy. Bentar. Di sini harusnya bisa. Oh iya, di sini pintu boy. Di sini bisanya nih. Nah, di sini nih. Di sini ya. Nah, sini ya kan guys. Oke, nah. Sini fix dah. Cuman kayaknya nih nggak bisa lewat gara-gara ada lemari. Ucok nih. Lemari ini dipindahin kemana ya kayaknya? Sempit banget. Gimana? Bisa lewat nggak ya? Oke, kayaknya bisa lewat deh ya. Kursi nggak membuat sempit juga gitu kan? Oke, kita kursinya yang nyaman lah ya. Ini nih. Kursinya lumayan nih daripada. Kok? Aduh, nggak bisa guys. Belum ke unlock. Ini sama ini. Wow, ini. Nah ini nih, murah lagi nih. Ini dibanding ini aja dah, kursi bos gitu kan. Oke, nah nih. Oke, beli. Oke, udah dibeli coy. Harganya cuma beda sedikit tuh, 40 doang bedanya. Ya udah langsung kita beli komputernya lagi. Laptop apa komputer nih guys? 5.000 kemahalan coy. Laptop atau komputer? Kayaknya komputer aja deh ya. Ini komputernya ini 1.000 mahal juga ya, 1.000. Bentar ya, gua mau lihat-lihat dulu komputernya yang mumpuni gitu ya kan guys, yang mumpuni. Kalau ini all in one sih 1.500 gitu loh. Oh bentar, video gaming di sini bisa gaming juga ya. Kita harus membaca spesifikasinya nih ya. Video gaming skill, programming skill, comedy skill. Nah, comedy skill bisa nih. Writing skill. Nah, nulis bisa juga ya kan. Cuman ini apa nih? Sama ya, funnya
6, ini fan-nya 7 coy. Padahal, oh lebih mahal ini. Gue kira ini lebih murah tadi, soalnya ini lebih simple guys. Kayak, ini kayak Apple gitu ya. Kayak Apple, kayak produk Apple. Cuman, belum ke-unlock coy. Ternyata, percuma gue ngebanding-bandingin. Bentar nih 2000. Oke, ini cuman beda putihnya. Ada ini aja ya guys, ini aja ya. Kayaknya gue harus beli ini. Ini berapa sih, 5000? Ini kayaknya 1400 deh. Ini langsung saja kita beli ini saja cuy. Warnanya warnanya yang putih, yang hitam aja deh ya kan guys. Oke, langsung kita beli di sini dah. Oke, sudah langsung kita pertama-tama kayaknya masih bisa nih lewat nih ya. Oke, langsung saja. Malah dipindahin. Oke, cok, sekarang kita langsung kerja nih, cok. Enggak bisa nih. Oh, enggak bisa nih kita nih. Diam-diam kayak gini doang. Bang kayak gitu. Langsung saja kita sini nih. Mana? Kita main game dulu. Social networking. Kita kan yang berhubung sedang curuna gitu kan, enggak bisa terlalu banyak keluar ya. Jadi kita play game aja dulu ya, kawan-kawan. Biar makin senang juga gitu kan. Play Sims ya. Ya, yaudahlah. Nah, dia main apa nih? Oke, dah. Waduh, trading nih. Bukan trading, cuy. Main sim juga. Main sim kok kayak balapan, kayak gini gitu loh. Anjay. Waduh. Wah, psikopat juga sih Ucok nih ya. Ngebantai satu kota, coba lihat. Kesenangan dia anjir. Oh my lord. Cok, jangan gitulah, weh. Kok malah ngebantai gitu loh. Aduh, sampai jam 2 kita mainnya ya. Kita percepat aja nih. Sampai jam 2 udah. Stop dah, cok ya. Kita bakal nulis aja deh ya, kawan-kawan. Nulis atau komedi tadi ya. Gak bisa jadi YouTuber nih, guys. Gak ada jual kameranya masalahnya gitu loh. Gak bisa nih, gak ada webcamnya. Oke, dah langsung kita pilih lagi nih ya. Mana nih, mana? Karir. Nah, karir ini kan bisa. Find a job. Find a job. Oh, bisa sih. Oke, kita nulis aja deh. Nulis ya kan. Nah, nulis buku ya kan. Jadi kita bisa nulis buku. Oke, temanya you know for kids. Oke, kita nulis tentang anak-anak ya kawan-kawan. Oke, tentang kalian semua nih kan. Pasti anak-anak yang nonton. Paling kalian, kalau umur kalian 17 tahun ke atas, komen di bawah. Gak mungkin ya. Dah, cok. Main mulu cuy. Nulis. Oke, nah nulis. Nah, bahasanya bahasa apa tuh? Wah, bahasa Thailand guys. Aduh. Judulnya bahasa Indonesia aja deh ya. Judulnya apa ya? Bentar. Ini kan buku tentang children, anak-anak gitu kan. Berarti kita tentang edukasi saja ya. Si kancil yang sedang membuat dalgona coffee. Wah, mantap nih. Ya kan deskripsinya adalah dalgona is delicious. Dalgona kancil yang sangat enak. Woi, mantap gitu. Kancil buat dalgona gitu kan, pernah enggak lihat? Nah, Ucok Subajo gitu kan, langsung saja kita tulis cok. Langsung kita percepat saja sampai jam 5 nih. Kita main gamenya 1 jam, ngerjain pekerjaannya 3 jam cuy. Jadi kayak 1/3 gitu lah ya. Oke, mau berak nih si Ucok nampaknya nih ya. Kita biarin sampai merah aja ya. Biar langsung meletus tuh lambung. Oke, bentar ya. Nah, udah merah guys. Oke, bentar. Sampai jam 5 dong. Tahan lagi 1 jam ya berak. Nah, seberak 1 jam kalian sanggup enggak? Oke, bentar lagi kita ya. Bentar lagi gini ya. Oke. Writing skill-nya naik, coy. Oke, thank you. Oke, udah jam 5. Sip. Lah, langsung dah. Dah. Dia langsung bete, coy. Bete langsung dah. Langsung berak dulu. Berak dulu, cok. Yus. Oke, langsung udah berak sana, bro. Oke, duit kita tinggal 2800, guys. Nanti kayaknya bisa. Nah, ngalangin ternyata nah lemari. Aduh. Nah, gini aja deh ya. Oke, geng, sudah nih. Lemarinya gua masukin dalam sini saja gitu kan. Mandinya di bathtub juga gitu kan. Jadi nggak nyemprot-nyemprot juga ya kan, guys. Oke, nggak basah gitu loh. Oke, udah mantap kayak gini aja deh ya. Langsung cok. Dah.
Nah, udah langsung cok berak cok. Kayaknya bisa. Nah, udah bisa kan guys. Oke, mantap sekali. Nah, kita nunggu cok berak dulu nih. Nunggu cok berak doang nih perkara. Nyahai. Udah nih usok ya. Udah langsung cuci tangan. Nah, gitu ya. Jangan lupa cuci tangan. Kalian yang nonton ini udah cuci tangan apa belum ya? Nonton video gue langsung saja cok main lagi cok. Ucok ini kan berhubung no live gitu kan, langsung saja nulis lagi, dah lanjut lagi resume writing gitu kan. Si kancil yang membuat kopi dalgona cuy. Enggak jadi-jadi dalgonanya nih kayaknya ya. Panjang banget ceritanya dia. Ucok oke, lama sekali ya. Kita sambil nunggu level up langsung jadi penulis dalgona gitu kan. Oke, apa nih? Lapar dia cuy. Oke dah, kita langsung stop dulu. Kayaknya kita harus membeli makanan nih guys. Okay, kita harus buat makanan. Cooking. Kita harus cooking ya. Cooking yang murah-murah aja ya kan. Ini aja deh 4 ya. Cuman kita bikinnya 2 dah ya. 2 atau family. Okay, 1 aja dah. Okay, langsung bikin 1 dah. Okay. Dah. Nulisnya kita cancel aja lagi ya kan guys. Okay, langsung cok buat cok. Oke, di sini dia Chef Ucok sedang memasak. Mari kita lihat ya. Widih. Waduh, enak juga nih kayaknya nih masakannya nih. Apa, Cok? Widih, masak roti dia ya. Widih. Handal juga. Widih, ulak. Hey. Sampai jatuh lo garamnya. Nah. Jatuh ke sana lagi. Kotor, Cok. Aduh. Nah. Teflonnya jadi 2. Oke, diaduk-aduk gitu kan. Oke, masih belum matang juga. Oke, masih diaduk-aduk. Oke, jangan bilang kita bisa jadi chef nih kan guys. Jadi kita seharian masak aja nanti ya. Aduh, tapi cuman siapa yang makan gitu kan. Oke, dah langsung saja. Oke, di mericain lagi. Apa sih? Kebakaran lu. Aduh. Gimana nih, Cok? Gak bisa cuy. Astaga. Bodoh kali. Nah astaga Akhirnya. Untung ada klikannya tadi ya. Gua kira ini bisa mati. Ucok mati gara-gara masak roti doang. Ucok tuh gosong loh. Gak jadi makan. Makan juga, astaga, ya udahlah mandi, ya mandi lah, langsung sana buruli, langsung merah deh, yo mandi dulu, oke mandi dulu dia guys, oke kita lihat nih Ucoknya mandi nih, hitam banget badannya jadinya, udah hitam penuh daki, ditambah daki asap lagi, ini, aduh, please lah men, nah ternyata ada makanan dong di dalam kulkas. Siapa bilang? Perasaan gua mari. Belum beli, gengs. Belum beli, cuman dia tiba-tiba ngambil kue ini dalam kulkas, deh. Siapa yang beli, coy? Ya udahlah. Oke, dan langsung skip saja. Oke, dia perlu sosial ternyata, guys. Oke, dan hari ini gua nggak ada keluar sama sekali sama si Ucok ya kan. Oke, jadi mungkin nanti saja kita bakal pergi-pergi dan langsung kita bakal sleep ya. Oke. Berarti episode selanjutnya kita bakal kerja dan kita bakal cari orang untuk berbicara gitu kan. Si Ucok nggak bisa di rumah mulu. Oke kan guys, langsung saja kita akhiri dulu video pada hari ini. Udah selesai satu hari ini gitu kan. Ucok sudah memasak langsung sedikit lagi tadi rumahnya kebakaran. Oke, sekian dulu video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lanjutnya nih.